Oke guys, ini bumbunya. Jadi gue pakai mie-nya 1,5, tapi bumbunya gue full. Jadi gue pakai 2 gitu bumbunya. Nah ini kelihatan, ini asli merah banget. Dia kayak minyak kayak gitu sih ya, minyak kayak gitu. Sini gue nggak tahu apa mungkin bumbunya. Nah ini gue nggak tahu juga apa nih. Dia warnanya tuh kayak coklat gitu. Dan ini wanginya, wangi sih, enak. Terciumnya enak ya, tapi nggak tahu rasanya. Mari kita coba. Nah ini gue pakainya 1,5. Karena 2 kayak kebanyakan, karena tipe mie-nya gede banget. Tuh, mie-nya kayak lebih putih sama lebih gede-gede gitu. Udah jadi guys. Gila, ini aslinya merah deh, beneran serem gue. Tuh, pakai sunny side up, mantap. Udah gak sabaran pengen nyobain. Langsung aja kita cobain yuk. Oke guys, ini udah jadi. Wangi, dan dia kalau gue liat lebih merah sih dibanding samyang. Samyang itu dia lebih ke hitam gitu ya. Kalau ini tuh lebih ke merah gitu. Wah, serem sih gue nih. Jadi langsung aja ya, kita coba. Di sini gue udah ada air putih dingin banyak. Gue takut kalau kepedesan. Oke. Sama minum-minuman ada Yakult. Yakult lagi. Cintai ususmu. Tuh, lucu ya. Sama ada ini gue, teh kotak yang rasa lemon tea. Oke. Oke, kita langsung makan. Sebelum makan, kita doa dulu ya. Amin. Ini telurnya kita singkirin dulu. Wih. Oke, wow. Merah. Nih. Oke. Cobain ya. Wah. Pas masuk. Sorry. Pas masuk mulut. Langsung. Mau batuk gue. Pertama mie-nya itu dia kenyal sih. Iya loh, mirip sama mirip sama samyang ya, tapi warnanya dia lebih merah gitu, merah gitu. Wow, sama ada satu bau yang gue nggak tahu bau apa, jadi kayak ada satu bau yang aneh gitu, menurut gue ya. Pedesnya mirip kayak samyang. Tapi nggak tahu kenapa, gue lebih suka ini ya rasanya ya. Mirip, tapi gue lebih suka rasa ini gitu dibandingin samyang. Kalau samyang gue sukanya pokoknya yang carbonara, titik, udah. Lampu gue. Pedes sih.
Ya loh. Gini, gue lebih suka ini dibanding Samyang. Tapi di ini tuh ada satu bau yang kalau pas lu serup gini nih, ada satu bau yang gue gak tau apa. Yang gue kurang suka juga gitu, dikit dong sih. Tapi rasanya enak, men. Kita makan telur ya. Emang telur tuh gak pernah salah. Telur ceplok ya. Tapi pedasnya masih oke. 11-12 lah pedasnya sama Samyang. Dia punya kenyal-kenyal mie-nya mirip. Mulai pedes. Tapi pedesnya masih oke. Okay. Aduh. Iya ya. Dia mirip 11-12 sama Samyang, tapi kenapa rasanya gue lebih suka yang ini ya dibanding Samyang? Wah. Dia pedesnya nyerangnya ke mulut, dalam mulut lo, kayak kalau lo diem gini nih, kayak ada kayak geter-geter gimana gitu. Tapi kayaknya kalau gua rasa-rasa lebih pedes ini dikit. Jadi kalau Samyang 11, ini tuh kayak 14-an lah. Kalau yang gua rasa ya. Waduh. Pedasnya belakangan. Ya elah. Makan ini gak boleh lu sampai keselak batuk gitu loh. Beuh. Ini lu bakalan perih, men. Ini lu bakal perih. Emang paling pas ini 1,5, 2 kebanyakan. Kayaknya ini lebih pedes deh. Pedesnya belakangan. Satu setengah pas. Terakhir telur ya. Habis. Biar gila.
Wah, emang makan mie begini sih pakai telur ceplok sih mantep banget ya. Cocok banget gitu loh. Wah. Wow. Pedes ya, lumayan. Enak. Enak, enak, enak. Oke, guys. Udah habis. Wah, gila. Mantap. Gua beler. Menurut gua, iya deh, kayaknya ini lebih pedes sedikit daripada Samyang. Jadi, Samyang 11, ini 14. Dia pedesnya belakangan dan lumayan lama loh ini. Wow. Jadi, akhirnya gue cobain. Dan fix, gue lebih suka ini daripada Samyang gitu. Oke guys, segitu aja video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe juga. Thank you ya semuanya. Bye-bye. Tapi di sini bibir gue jontor ya. Bye.